Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, tepatnya di depan Kelurahan Panjunan, Kota Kudus. Terdapat salah satu penjual es legendaris gempol pleret milik Pak Yanto yang tentu saja sangat nikmat ketika disajikan di siang hari seperti ini. Nah, penasaran mengenai keseruan liputannya? Ikuti terus ya! Es gempol pleret ini sejak kapan, Pak? Jualan es gempol ini mulai masih sekolah SMP, Pak, sampai sekarang. Itu kisaran tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun berapa ya? Kalau kurang lebihnya mulai 96. Ya, ikut sama orang tua, terus sekarang pindah sini, saya tidak langsung. Terus ini kalau boleh tahu bahan-bahannya apa aja, Pak, pembuatannya? Kalau pembuatan es gempol itu bahannya yang utama itu dari beras. Beras yang sama tepung tapioka juga. Terus ada apa aja, Pak, esnya itu isiannya? Nah, isiannya yang pertama ada beras, sama bubuk mala. Kalau tambahannya tape ketan. Kalau yang suka dikasih tape ketan ya juga enak juga. Kalau menurut pelanggan rasanya kayak gimana, Pak? Dari pelanggan sih banyakan ya rasanya ya enak. Enaknya gimana, Pak? Enaknya kan dari terletak dari ini, Pak. Yang utama sirup. Soalnya kan sirup saya bikin sendiri. Oh, sirupnya bikin sendiri. Dari gula asli tadi, Pak. Dari ini tadi campurannya. Kalau ini harganya berapa, Pak, kisarannya? Kalau sekarang saya jual itu seporsi 60. Terus pelanggannya udah dari mana aja, Pak, ini, Pak? Terutama dari luar lokal sekarang udah banyak, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Amerika kemarin kesini juga saudara-saudaranya itu. Nah, itu sengaja dipesan atau gimana, Pak, kok sampai sana? Iya, sengaja memang pesan dari sini terus langsung ke sana. Sehari ini bisa habis berapa porsi, Pak? Kalau porsiannya sih nggak pernah dihitung sih, Pak. Kisaran berapa rata-rata? Kisar ada 100 sampai 150. Kalau rame bisa lebih. Kalau ramenya pas saat lebaran itu bisa lebih dari itu. Oh, berarti ini sehari-hari bisa 100 porsi ya, Pak? Oh iya, tadi belum diceritain, Pak, sampai diundang di apa, pendopo. Nah, itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Itu dari pendopo orang kabupaten coba sampai ke sini. Dia nyoba kuliner yang ada di Kudus. Bahkan kan sekarang sini es gempol kan udah banyak sih, Pak. Nyoba, akhirnya sampai sini nyoba rasanya kok dibandingkan yang lain kok lebih enak sini, akhirnya beliau pesan di bawah keluar kota, bahkan untuk mewakili Kota Kudus di kuliner itu es gempol sama lengkapnya diambil. Ini buka jam berapa, Pak, jualannya? Kalau saya buka mulai jam 9 pagi
bisnya nggak habisnya enam tuh sih ya, paling mentok sampai jam 2:30 lah. Liputan-liputan menarik di Beta TV, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal berita-berita menarik lainnya. Saya Skarwati melaporkan di Beta TV, sampai jumpa kembali.